Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, Gubernur Papua Lukas NMB dicokok KPK hari ini, hari Selasa tanggal 10 Januari 2022. Gubernur Lukas NMB ditangkap di sebuah rumah makan di Papua dan selanjutnya diterbangkan ke Jakarta. Para pengikut Lukas NMB, loyalisnya, tidak terima. Tidak lama setelah NMB dicokok, ditangkap KPK, mereka protes, menggerutu, unjuk rasa ke kantor Makobrimob. Jadi saya baca beritanya ya. Lukas NMB ditangkap KPK masa serang Makobrimob Kota Raja pakai batu dan anak panah. Ini Kompas yang nulis. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Gubernur Papua Lukas NMB di sebuah restoran di distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua pada hari Selasa 10 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Kapolda Papua Irjen Matius D. Fakhiri mengatakan, usai ditangkap Lukas NMB kemudian diamankan ke Makobrimob Kota Raja. Benar, tadi Lukas NMB dibawa ke Brimob, kata Matius, sebagaimana diberitakan oleh Kompas. Akan tetapi, Matius melanjutkan Lukas tak lama berada di Makobrimob karena dia langsung dibawa ke Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura. Buntut penangkapan tersebut, masa pendukung Lukas NMB menyerang Makobrimob Kota Raja, Kota Jayapura, Papua dengan menggunakan batu dan anak panah. Merespon penyerangan itu, pasukan Brimob melakukan tembakan peringatan dan memaksa mundur masa ke arah Jalan Baru, Abepura. Dan situasi di komplek Makobrimob Kota Raja pun kembali kondusif. Sebelumnya, Lukas NMB telah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi senilai miliaran rupiah dalam proyek-proyek di lingkungan pemerintah Provinsi Papua. Salah satunya adalah Lukas diduga telah menerima suap sebesar 1 miliar dari Direktur PT Tabi Bangun Papua atau TBP, Riatono Laka. Oke, itu perkembangan terkini terkait dengan Gubernur Papua Lukas NMB yang telah ditangkap oleh jajaran penyidik KPK ketika sedang menikmati makan siang. Mudah-mudahan sikap ini, ketegasan KPK ini berlanjut tidak hanya pada Gubernur Lukas NMB, tapi juga pada gubernur-gubernur yang lain. Pada pejabat-pejabat tinggi yang lain yang memang sudah terindikasi kuat melakukan tindak pidana korupsi. Publik sampai hari ini masih menunggu ketegasan KPK terkait dengan pengusutan kasus dugaan korupsi di proyek Formula E DKI Jakarta. KPK telah memberikan penjelasan, telah mengatakan sejak beberapa bulan yang lalu akan mengusut dugaan kasus korupsi di kasus Formula E ini. Tapi sampai hari ini belum ada titik terang. Mudah-mudahan dengan ditangkapnya Gubernur Papua Lukas NMB ini akan membuat nyali KPK semakin besar untuk menangkap gubernur-gubernur yang lain yang diduga melakukan korupsi dana negara ini. Terima kasih. Walaul muwaffiq ila mithoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.